Tes 1, 2, 3 ganti testing. Tes suaranya apakah aman? Tes suaranya. Kita bikin roman. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita share dulu. Adik-adikku udah siapa tuh? Teman-teman udah ada yang hadir, teman kita. Gokil. Selamat datang sahabatku. Gaming. Kita absen dulu. Kita absen dulu enggak sih? Absen dulu enggak sih? If kita kita penting dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suka-suka masih sama gue Rudy Berlai, sahabat yang tidak terkenal. Baik lagi di malam hari kembali kita untuk bermain sale online Return Habis yang habis. Okay. Iya, malam ini kita akan bertujuan untuk mencari cegel ya, karena levelnya udah mumpuni tapi cegelnya nggak ada. Kita akan mencari, semoga spotnya menjadi dapat spot-spot yang indah biar bisa ubah job dengan cepat lah ya. Butuh cegel ya saya ini, karena sulit mencari segel. Habis ini bakal kita jualin benda-benda kita, kita bongkar. Gua belum mencoba bikin itu blue potion-nya. Gua buka dulu kali ya. Kita bikin blue potion di sharing santai teman-teman, bareng yang baru hadir. Tolong dikasih like, terima kasih. Disaba-saba gua gitu loh biar semangat. Itu ceritanya mah, walaupun onlinenya jam segini ya, karena emang baru bisa, karena harus melewati beberapa proses yaitu bermain game lain. Habis war RF nyari PPP karena diwajibkan oleh Build Aeropolis untuk mencari PPP biar bisa gajian bro, biar dapat gajian mingguan, itu mantap. Makanya kita mengupayakan diri untuk selalu PPP-nya mentok, mantap ya, agar tercipta solidaritas gitu yang baik. Ya, intinya mah begitu ya. Maksir kita masih segitu, kita butuh maksir juga. Ini ada ini harusnya. Ini biar pun itu tetap bisa ya. Coba aja lah. Oke, bisa enggak? Udah cukup ya berarti. Oke. Di sini juga ada joker, kita coba angka ganjil, harusnya tak ganjil. Si ini aman ya, coba 21. Oke, jangan kepring sama itu, coba 2. Kalau 2 berhasil, akankah 3 berhasil? Tas. Oke, 3 berhasil teman-teman. Kita coba lebih banyak, 11. Oke.
Kalau iya berarti ini oh, gagal kan? Kalau banyak gagal lu. Heran gua. Kalau banyak yang gagal. Kalau dikit ya ini. Gimana caranya? Coba gua coba satu lagi. Satu berhasil lo. Gagal. Ini berhasil tapi tiba-tiba itu gagal. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya, Abang? Apa kita harus pakai ini? 130 sama cepet 230. Ini ya, gue pengen gocap gitu. Atau 70 perak ya. Ini kayak 3. Kita coba. Kalau nggak bisa, berarti ya agak jodoh. Oh, kadang bisa loh. Coba kita coba satu terus. Kepencet. Kita coba. Oh, gagal. Aneh ini ya. Emang masa ada chance ya bikin pot? Pukil. Ini pasti gagal. Ini gagal. Ini berhasil. Apakah kita bisa berteori gagal dan berhasil? Gagal. Biar macam apa ini, Bang? Coba kita beli ampel. Beli ampel lumayan, men. 10G. Berhasil. Kita coba langsung banyak. 2. Berhasil lagi. Kita coba 7. Kalau berhasil lagi, gokil. Aduh, banyak banget. Berhasil. Maka kita harus membeli botol. Oh, 33 langsung. Yes. Kalau ini nggak bisa, rukat kita. Tas. Oh, berhasil. Oh, berani coba langsung banyak. Oke. Okay. Kita pakai cepe 10.000 loh cepe ini. Kalau gagal packing bullshit nih. Berhasil, masih belum ada gagal. Sementara ini kita beli 200, percayakan diri. Oh, gak punya modal 200. Kita butuh max rate. Ini business flow. Ini kita beli yang ada ya, yang pasti 18. Pasti berarti harus ada yang kita jokul ke NPC. Ini bedanya cuma dikit. Oh, kita jadi master dulu. 21 korbannya. Aduh, itu korban ini kagak enak. Yalah, kita kagak ada. Korbanin aja. Enlah. Bang. Kita mau bikin hot, lu. Udah. Kita jual ya. Ini juga main buat modal beli botol 200. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nggak jadi rungkat, bro. Bener dah. Kita masukin. Plus. Udah. Tuh, ini
Eh, bener ya? Udah. Kita butuh bacok sama. Bacok. GPO harusnya sih swadaya masyarakat sih jam segini aman sentosa ya. Aduh, Swordmaster itu ngebuang aja. Berarti kita harus menjadi BM kah? Kupil. Oke. Kita coba TBM. Ini ada cenggol nggak deh? Oh, ada. Kemarin gue bisa malakin orang. Dapat 300 ribu. Cuma ngebuffin orang doang, cok. Satu party dia full EP tapi gak ada terik. Gokil. Periksa TBM dulu. Tas. Oh, gak ada nyangkut. Oke. Okay. Siap-siap pakai. Oke, kita menuju ke tempat yang seharusnya. Gimana bang, tempat yang seharusnya bang? Semoga tidak galak ya. Kemarin dikil-kilin bang, kita mencari 7 juta cegel aja nih bang. Jangan galak-galak apa bang. Harusnya sih damage-nya udah is better-better dan kemarin. Cepis gua juga kayaknya kehabisan XP. XP nya habis, kita beli XP dulu my friend. Oh, dapet biru. Ini ada ini gak? Oh, ada mailman sedunia, gue lupa. Sekarang kita punya mailman sedunia, mau dimanapun anda berada, anda bisa membuka mailman. Fitur yang mantap. Terima kasih Bobang GM menambahkan fitur-fitur yang mempermudah untuk ambil mailman. Oke, sudah dapat. Nya belum nih bang, aku maafin kalau abang udah salah, ada salah. Bang, aku abang maafin, bang aku maafin kalau abang ada salah. Ya udah dimaafin kan ya. Iya pasan, berarti gue harus bersyukur gitu ya. Ya alhamdulillah, makasih udah dimaafin. Maafin saya, walaupun saya belum minta maaf. Yang penting tolong dimaafin ya, Bro Pigem. Ya, terima kasih udah dimaafin duluan. Sebelum saya minta maaf, Anda. Ya. Ya pokoknya itulah ya. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong website-nya kagak bisa dibuka nih. Mungkin perasaan gue doang. Pigem udah level berapa Pigem? Kemarin lu udah ini lu. Gue liatin. Kok salah. Lu udah level berapa Pigem? Gue mau ngambil double XP bentar. Bentar. Gue ngambil double XP sekitar 10. Karena aku rainbow. STR up power 10 piece power up potion gua ambil satu kan itu berarti 5 ini kalau kita butuh damage ya, damage nya
Ungu ungu. Gue yang mau ngetek ya bro. Dua amat mau gimana? Saya butuh demek. Saya butuh demek. Demek saya unyu unyu. Omongan GPU-nya keras. Sama minta tolong yang suka bunuh di GPU, tolonglah. Kendorin dikit bentar aja GPU bajuk. Kalau udah jadi BM mah ya udah gitu. Gue mau berubah jadi BM karena gue harus membunuh seorang temanku yang bernama Skarepe. Dia sombong. Skarepe udah kemarin SM udah jadi BM. Kita artian GPU ada nggak sih? Ada kan? Yaudah. Ntar aja kita cari spot dulu. Oke. Ngomong-ngomong spot. Pemilihan habis ini kan? Ada. Aman ini. Terima kasih udah mau mampir kembali kawan-kawan. Jangan lupa buat dikasih like, dikasih jempol biar up lagi dan channel nih, vakum kelamaan nih. Biar ya biar bisa ngerasain lah SNSN lagi kita. Bang, info THR. THR ku belum, kayaknya cairan ntar pas Imlek dah. Kayaknya cairan pas Imlek nih, nggak pas Lebaran ya. Pengennya sekarang dapet, ntar Imlek juga dapet gitu kan, dua gitu, double. Salah sama bang, maafin aku juga kalau ada salah. 190 defender, FP 210. Enggak, yang kemarin cu, yang kemarin bikin. Oh defender udah jadi. Gokil. Wah kelamaan nih leveling-nya nih, norak. Defender kalau mau hajar momen statusnya apa bang? Kalau status fitnya cepet aja, fitnya cepet, hindarannya masukin sesuai momon, main luck udah pasti, udah sisanya STR. Kalau ada priest kan, ada priest kan. Kalau ada priest ya nggak usah main lagi. Kalau nggak ada priest ya tetap harus main priest. Karena damage-nya bakalan pakai unyu-unyu banget. Tetap harus main hindaran. Tetap harus main hindaran. Serius, nggak bohong. Kita mencari spot yang bisa kita tampak. Boleh. Kok kemarin merhatiin kombonya BM kayaknya ini ya. Kurang gitu. Tak. Terus 30.000 doang kan? Gak kritikal umum kali ya? Belum tamat bang, belum. Jo, gimana dong? Sabar, set. Udah buru amat, tamat. Wah, stress gue udah masuk cobaan. Gak beda sama kemarin deh. Mana 9.000? Udah jadi, gue penasaran skill defender kayak gimana. Dah mumpung ada duit, jadi langsung berubah. Iya lu beli cegel ya, nyari cegel sendiri gila cok, susah sumpah dah. Gua ngerasain kayak, wah udah dapet GPU nih. Ini kalau dapet spot ini lumayan sih. Kemarin gua di sini aja ya, kalau nggak diupul enak. Skill yang dipakai apa tuh bang buat hajar mobnya? Wah, kalau lu level segitu kan pasti yang penting awal tuh ya skill areanya ya dipakai semua. Kalau mau ngedamage mah, cuma skill area lu dari yang awal aja udah kepake udah gede sih. Justru yang awalnya tuh nggak kepake, cuma impact aja yang awalnya. Jadi lu bisa single bisa main area. Lu ambil tornado, shockwave, sama apa tuh leg punishment kan. Udah enak ngemok, lempar-lempar padang-padang gitu tuh.
Udah indah bener, 3 kali skill sama satu area sih udah cukup, 4 skill area udah indah. Bearnya, aduh Jo, bearnya ini Jo, kurang. Di sini mending Jo, gue berharapnya sama dua item Jo, antara ectoplasm sama ATV. Walaupun dropnya sulit ya, mungkin kalau tier rate 2 juga masih gembel kali ya. Kita minta yang ini aja bang. Kita main yang deket-deket aja lah, kalau mati ya udah gitu kan. Ya bang, aku pakai THR ku untuk beli cegel, terus aku beralasan ke orang tua kalau kerjaan aku banyak di sini jadi nggak bisa cuti lebaran. Wah mantep, gua mau beli BP sama bini gua, lagi minta izin gua battle pass DRF, belum dapet nih. Kalau buat beli cegel, aduh kasih nggak ya? Kayaknya kalau beli cegel enggak, BP aja udah gua bilang kemarin. Terus mau ribu ya beli BP, main buat pelangsungan main RF gua bilang. BP 1 gua udah beli, BP 2 belum nih, BP yang paling terbaru nih dapat max gitu lah kan. Aku lagi mengupayakan, soalnya gua kasih tahu semua lagi lubang gua. Ya puji sekarang ibu negara dah yang megang duit. Paling gue ya minta izin nih kalau mau apa kayak gitu, terus kayak dia mikir dulu. Emang harusnya kayak gitu. Ya, yang kalau dulu mah mobil. Yo, biar seru lah, biar survei. Aku 30 ATV 15 sektornya sejam. Di sana pakai FV, iya dapat segitu lah. Kemarin gua ATV, oh iya sejam itu dapat 30 ATV. Ectoplasmnya gua nggak hitung sih. Ya dapat cukup, dapatnya banyak alhamdulillah ya. Ini kayak cuma dapat 4 spot aja udah, ah gua udah indah banget cepat. Belum job 2 juga. Kalau di bear Jo, gue kemarin gue pukul damage nya sama aja, nggak beda. Nerupannya juga si itunya keras Jo, cuma satu doang kan ya mah, ngarepin steel plate doang. Gue pukul damage nya sama ceban, alotnya ya alot juga di sono. Jadi kayak ya udah sini aja lah, walaupun bakalan tuh kalau misalnya levelnya udah zong parah ke sana paling alat Jo, serius alat. Ini sekarang gua nge-slash paling masuk itu 11.000 lebih, antara 11.000 12.000 udaranya hampir sama lah nih. 4 kali slash deadly, 2 kali slash itu double slash. Iya, alat ya sumpah. Yang ntar jadi BM, jadi BM, ISPA aja skarepe berubah dia. Kemarin ini datengin, mana jadi nggak bunuh gua, ada dia. Tuh maaf ya lama. Iya lagi lama banget gua. Lagi hari-hari tuh harus ngejar daily dulu biar gajian di RF. Kalau poinnya udah kekejar mending dah agak ngetik dikit. PvP-an sekarang susah tuh. Nih ya, level gocap bunuh 48 tuh, M47 tuh nggak dapet PvP. Setengah mampus nyarinya sekarang PvP tuh. Ngebunuh ACC 1 level gocap. Ya nggak mungkin bisa sendiri, itu aja udah damage patungan.
Sini lah Jo, main Jo, biar kita bisa debek patungan Jo. Temenin. Ya enggak? Itu abang ganteng kan gue. Di sini mending max blue-nya masih dapet tuh. Di sono bibir tuh nggak ada max, max blue ada sih. Yang kaki kepitik. Hah? Iya kok. Terus outlook mic GM gamein dulu aja. Terus outlook mic gamein dulu aja, jangan speed doang. Ya itu mah sambil jalan aja. Gua malas ngebonti buat ngerjainnya Jo. Kayak sehari ngerjain AFK. Wah, lu kegiatannya banyak banget ya sekarang. Sumpah. PB-an segala macem tuh, aduh. Kayak lu mau GB tuh, waktunya cuma kayak beberapa jam doang. Sedangkan itu waktu tidur ya. Kayak lebih karena males aja. Udah gak usah. Rubahlah, gila. Gue mau menghantam Isma. Temen gue tuh baru main berapa lama ya? Baru pada comeback main Tetun tuh sama bosnya kriminal siapa? Ibu. Bosnya kriminal tuh baru pada main kayak berapa lama ya? Ada kayak sebulan. Pas gue main RF dia baru comeback seal ya. Gue udah main RF gue bilang. Akhirnya, ya bang sabar ya bang, ntar nunggu lagi leveling 50. Ya kan kata lu damage banget. Main makanya. Main Jo. Lu ini doang. Lu ngut ini mulu. Main. Temen-temen lu masih pada main. Oh, lu lihat bayangin Agit main RF. Baru comeback main RF kena tipes. Tahu-tahu dapat foto lagi di infus. Pas rumah sakit, gokil. Oh, Kim Chai no, sekian lama. Absen bang, wah ini dia. Terima kasih, selamat datang kembali ada Brokola di sini. Selamat datang di channel Rubeler, masih bersama saya Beler dan tetap bersama masih bersama saya Beler. Rubeler dan tetap Beler. Ya udah. Hah? Wait, let's see. Oh. Ini lagi. Ya? Lalu Martian Gunung Fuyung Setara emang kagak ada yang 4 equal. Ada cok. Bangun. Wah, party ya. Wah, tapi kalau bikin party bakalan sangat pojok. Kalau sendiri doang nggak bisa ngehil. Bulan depan juga rungkat si Muni, terus apa servernya ngikut rungkat. Pertandanya dari si Muni kah? Si Muni mah emang cepet putus asanya Jo, gimana ya? Parah lu Jo lu. Nah. Enggak lah, tahan orang video aja bertahan yuk. Ini server tuh banyak inian baru Jo, apa sih namanya? Kalau ini itu tambahan apa sebutannya? Bukan aplikasi. Eh
apa namanya sih? Ya punya style baru lah. Ada tambah-tambahan baru gitu. Yes. Intinya lagi next level aja, cuma kebetulan kemarin perubahannya ada beberapa plus minusnya yang jadi inian orang. Itu biasalah drama-drama kecil mah udah biasa main game, cok. Ada yang comeback, ada yang bosen, wajar. Ada yang pengennya begini tapi nggak keturutin, akhirnya ke server yang lain. So, itu mah udah jadi hal biasa. Ntar kalau misalnya dia asik sendiri, dia pada balik. Santai. Ya si Muni kan gajinya Nmax sebulan. Nmax tuh berapa sih? Wah, nggak pernah punya Nmax, Jo. Lu kan motor lu Nmax, Jo. Nmax berapa sih? 50 ya? Gua motor Vario kreditan gua mah. Udah lama, tahun kapan ya? 2011. Apalah daya sih, ini nggak tahu harga mah. Apalagi harga-harga motor-motor itu ya. Paling gua tahunya harga Mega Pro. Bukan Mega Pro, satu lagi. Thunder second gua tahu harganya, Jo. Soalnya gua terakhir jual motor Thunder gua, Jo. Gue sempat punya motor Thunder tuh, terus Thundernya dipakai sama saudara gue buat jualan bensin. Wah, gokil. Itu tankinya mantep tuh. Ya, tapi akhirnya mengenang gitu. Aduh, gue agak menyesal sih menjual motor legendaris itu. Satu Nmax sama dengan VGA RTX 4090. Thunder itu motor paling boros. Pagi ngisi jam 12, siang dan ngisi lagi. Bener, Jo. Betul. Ini dua kali restock dimasukin ke botol ya, gimana? Jadi usaha, Jo. Wah, parah deh, Jo. Coba sendiri juga gak apa-apa deh. Yang sabar ya buat teman-teman. Jangan emosi gitu, Jo. Si Muni itu salah satu profesor gua tuh suka mantau-mantau ilmu-ilmunya dia, Jo. Lu, gua tahu lu juga profesor gua, Jo. Kalau main game apa, RO gua pasti nanyanya ke lu gitu. Cuma kenapa kok lu ada persaingan antara sesama profesor? Lu beda klan kah sama dia? Ah, Jawa ngiri gara-gara gajinya beliau udah Nmax. Gokil. Lu ini apa, Jo? Pantesan waktu itu lu mainin game cuma buat PK-PK si Muni doang sampai dia emosi. Pernah gua ngeliat tuh. Ini siapa nih assassin gitu kan. Caper. Ternyata lu. Gokil emang, Jo. Kalau udah benci apa ya bunuh bun. Tapi sama ini gue gak pernah bentrok sih, Jo, ketemu gitu. Ini si Muni gitu. Di game ya selama gue main shield. Gak ada. Kalau Ari tuh, Prokoso, nah. Sama streamer-streamer keren lainnya. Walau tidak tersentuh di medan pertanian ya. Kalau hari kan tersentuh di medan pertanian bareng ketemu sama kuat. Ya dia main sil mentok handi ele kayu. Masa sih? Entar gua datang ke lab dia lu, Jo. Waduh, domba lu.
Bang, kata teman gua, Joe, lu emang ngentok, awek. Mentok, mentok leveling apa elemen kayu doang, Bang. Dulu siapa asasinnya, Bang? Pernah ngekill-kill lu gua. Wah. Emang jahat emang teman gua. Bang. Dia kayaknya iri sama sama gaji gaji lu, Bang. Ada lu tuh. Anjing. Dia ngepomponnya jago, cu. Nih kalau soal jual-jualan, gokil. Hari ini pasar berapa nih? Wes, gua enggak bisa mandek kayak dia. Serius, cu. Iya, banyak ngecamp doang, banjob aja kagak. Ngejar gua dong. Ini gue lagi berusaha, Jo. Set dah. Para bandil. Ini nyari 7 juta. Susah, kita kan beli senjata dulu, apa dulu, itu dulu. Mana dulu. Kita GB pet, jual pet ya. Iya, jual sayap-sayap dulu. Baru pet-pet sayap kita jualin jadi cengkel, banyak. Like dulu biar semangat, nah ini dia. Oh, mantep ya, tadi ada berkola nyapa gitu kan. Ini ada dedengkot kita. Acar. Thank you, Mas. Mas Brody. Apa kita jalur ini, Jo, nih? Jalur, wah, 10 juta nih, Jo. Menang bagi 3 gua dapet nih berapa-berapa juta mana nih. Jo, tolong nih, Jo. Apakah kita akan pakai jalur lotre, Jo? Buat gua, Jo. Gokil sih kalau menang, Jo. Dia mah nggak pernah berubah job 2 di server RPG. Emang iya? Pernah dia jadi bomber. Bomber? Bomber apa sih? Pernah jadi bomber deh. Wah parah lu, Jo. Masih sih? Jadi Jo bomber yang lu kill di elemen logam. Yang abis lu kill dia langsung ini apa matiin PC. Matiin live stream, matiin PC, matiin live stream. Parah nih. Terus gua ngeliat si Perkaze juga dikejar-kejar aja. Gokil. Mantep bener ya. Apa ini jangan-jangan bentar lagi gua nih. Kita nengok ke belakang kali ya. Kita nengok ke belakang. 14 juta nih, Jo. Bomber server mana? Di server pertama nggak ada berubahnya, itu yang berubah Apos. Tapi habis itu rungkat. Oh, bomber server mana dia? Lumi bukan sih? Yang lumayan asas itu lumayan server apa ya? Ah, lupa gue tuh. Jauh mengikuti peran beliau, anjir. Oke, langsung to the point on the road. Assassin seal pertama, oh yang itu ya, siapa ya? Streamer yang dulu di return, lupa gua. Yang sultannya GG abis. Ya kan berarti itu kan kategorinya RPG juga. Ya, tapi penonton dia jauh lebih banyak dari penonton gua, Jo. Berarti kan banyak yang senang sama dia. Gak bisa gitu, Jo. Iya. Gue kan suka mampir ke live stream musik orang, mantau nih orang nih poin skillnya di mana gitu kan.
naikin statnya AP. Tapi ternyata di situ ada kebencian di dalam mereka. Wah. Gak menyangka apa ini. Si Perkaji lu yang gak punya salah apa-apa lu. Backup kagak pernah perasaan. Dipekain mulu orang. Yang selling point dia ngedongeng. Ya, itu kan berarti skill, ya kan? Ya enggak, Jo. Itu dibutuhkan loh buat seorang streamer daripada bengong-bengong kayak gua gitu. Streamer mukul momon doang nih nyari duit. Ini nyari duit. Tapi dikatain abis ini, ubah job aja belum bisa. Buset. Ngomongin orang ya kebetulan aja nih mah. Lagi mana nggak ngakak nih PK ngomel-ngomel terus manggil game. Ya, mungkin dia teman deket. Iya. Jadi ya nggak apa-apa kali teman manggil teman. Lu juga kalau di PK lu manggil gua. Kalau gua di PK gua manggil lu. Manggil si Kacung. Tuh gua di PK Kacung, elap gitu kan. Iya, paling diketawain. Sore Bang, selamat sore. Gokil. Lu belum pada persiapan emang lebaran masih pada ini persiapan lu apa nih dok? Kalau misalkan lu nggak pulang, gua pengen jalan-jalan lah ke daerah sono sekalian ke rumah lu dok. Kayaknya hari pertama enak tuh. Lu hari pertama kemana dok? Mampir aku ke rumah lu dok sama bini gua dok. Nyaba aja nyaba, minta kuah gelas sambil jalan-jalan gitu kan. Lu hari pertama kemana lu? Lu hari pertama tuh biasanya nggak pergi ke rumah saudara. Hari pertama tuh paling ya udah salaman sama sekitar, tangga. Hari kedua tuh baru ke rumah saudara. Paling apa? Ke kuburan dulu. Udah. Ke rumah empoknya apa? Abangnya mak gua yang rumahnya dekat wakaf. Baru. Aduh, kelihatan gue baca dari sini bentar. Hah, masalahnya dicuekin sama game. Oh, jadi. Oke, kita ini. Si Muni dikil sama orang. Terus tester GM dicuekin. Ya nggak boleh lah, ada urusan GM juga kayak gitu. Personalnya player nggak sih? Kalau misalnya GM kayak gitu kan berarti kan GM melakukan sebuah tindakan yang melanggar rules GM. Dengan dia mendiamkan, GM benar. Kalau playernya OE, ya iya sih sebenarnya gitu kan. Cuma mungkin menurut lu lucu ya, nyoreng dikil. Teriak manggil GM, dicuekin pula gitu kan. Percayalah sebenarnya gak dicuekin, udah dibales. Cuma lu gak tahu aja, Jo. Ini sensitif banget, Jo, ini. Nyari apa di sana, Bang? Ntar dulu gue baca pelan-pelan nih. Hari H sama H1 udah pasti di rumah gue. Wah, mantep. Woy, Aldo urusin sono kan. Dia lagi nyari yang lain dia. Udah sebulan gue gak ngurusin dia, udah dikasih ke ponakannya deh ngurus apa itu? Game apa Albion? Nyari apa Bang di sana? Gue mau nyari cegel nih, Bro.
nyari ectoplasm sama ATV. Ya, antara pilihan dua itu aja tuh. Karena ubah jobnya mahal, 7 juta kali rate sekarang lumayan tuh. Ya. Buat ini makan seminggu. Apa gua kurangin nih jatah mersen bocil buat beli cegel yang bocil kuranginnya 50% bilang ngobrol lagi nggak ini buat beli cegel. Nah dia ngerasa ada rule streamer itu nggak boleh dikerubuk. Emang ada ya streamer nggak boleh di kill? Yuk. Iya kan berarti lu ini bikin mood streamernya. Contoh lah lu ngekill dia, ngekill gua, terus gua di kill. Mood gua kan jadi nggak enak, jadi nge-streamingnya kan jadi gimana gitu pesannya. Ya kan, gua kan nge-streaming itu buat mempromosikan gamenya biar rame. Iya gak sih Jul? Tapi kalau urusan itu gak mungkin. Cuma ya, lu tau diri dong lu Jul. Bangsat Jul. Rotasinya lama belum berubah job. Rotasinya lama belum berubah job. Rotasi ini kok sampai ngehil ini ngirit-ngirit dan ngirit pedit mentet ini Jo. No ini udah koret mentet nih Jo. Aduh ini gua turunin ke bawah banget nih biar dia kagak ngepot malah. Biar full heal gua tuh. Lebih irit soalnya. Sekali nge-heal tuh ngisi HP 3000-an. Lumayan. Rule streamer dikill gua, rule streamer dikill tuh enggak ada, enggak boleh dikill tuh enggak ada, Jo. Cuma ya kan orang pengen punya bahagia dengan caranya. Terus kadang ada yang seneng kayak Olive aja, Olive kalau misalnya di PK-PK ada tuh orang seneng lihat Olive marah emang ya udah gitu. Cuma emang Olive-nya gak seneng dikill gitu. Tujuan dia nggak buat itu. Nih kalau pigem gue liatin walaupun dikill dia orang balas dendam. Nih biar sekarang dia nggak bisa ngekill ntar gue kill lagi gitu. Ntar ketemu ya pasti gue kill kalau pigem dulu. Biarpun sekarang tetap dulu ya pelan-pelan gitu kan. Saya masih butuh pengharapan gitu kan. Ih, oh yang punya char sultan-sultan aja mah enak-enak aja. Ngekill, lu kill dia 24 jam dapat gaji UMR. Siapa yang gak happy begitu ya? Main hahaha ngekill orang, yang dikill sedih, dia ngeliat senang gitu. Ah, kamu mati gitu. Gak tau kepala yang pusing. Tapi si Olive masih modal apa tuh? Tapi si Olive masih modal main seal, gak cuma banyak dongeng. Iya, bener. Tapi kan, ya maksudnya tingkat, ya better than him. Kalau misalkan menurut lu ya, apa tuh tuh? Melek-melek jam segini ngunyahin snack kalengan enak juga ternyata. Snack kaleng buat lebaran dok. Mak gua ini ya, mertua gua bikinin gua biji ketapang. Mak gua bikin pilus apa ya, kacang telur sama kacang goreng serba kacang pokoknya. Mak gua bikin sama kue apa lagi tuh. Saya gua enak-enak aja udah dari kanan kiri dapet gitu kan. Kita nggak bikin kue nih, nggak beli ini nih. Ya orang kas.
sih ya udah. Lagi ini gede rumah orang, perasaan adanya sama. Sirupnya itu, itunya itu. Ntar mah kita ini aja ya. Aku sih niatnya mau datang itu nyari. Udah ngambil aja toples. Yang minta ya gitu. Di rumah gak ada. Sekalian tuh kalengannya. Kalengnya dikunyah. Dikilon. Janganlah, mending di upgrade tuh kalengnya. Di apa kalau misalnya dari sampah dibikin bagus lagi tuh. Terus isinya diganti sama rengginang basi apa tuh yang basah? Jipang ya, rengginang basah. Rengginang basi, jipang. Wah, mak gue kalau bikin kacang telur pasti diumpetin ler kalau kelihatan gue sih hilang. Nih gue mau makan gue cuma dikasih ini doang. Kayak gue dikasih dua toples doang dalam kemampuan. Tuh kalau gue makan sih lenyap sih. Iya. Tet, paling bijin gue ngoceng-ngoceng buat lebaran tuh kalau ada tamu gimana? Ini gitu. Ya temen gua ngampir gini kasih kopi sama yang ada mau aja. Dia malah jadi streamer pengennya digaji. Bentar pelan-pelan. Jadi streamer pengennya digaji, dapat koin juga biar main gamenya udah nggak modal tapi mainnya nggak ada progres, cuma modal dongeng. Wajar mukanya kayak udah adet. Udah adet tuh. Mana nih? Jadi goal gitu maksudnya. Leuga kata-kata lu tuh. Tapi emang kayak gitu sih, gua sih jadi streamer juga sebenarnya memanfaatkan posisi streamer ya biar mainnya tuh nggak keluar, minimal nggak keluar inilah, nggak keluar CC ya. Kalau misalnya skill ada di situ sebenarnya dipergunakan dengan baik ya bagus. Iya, nggak ada salahnya Jos. Terus dia main deh, untung dapat ya. Ya kata yang gini lah ya, dari streamer ya, kita dapat gaji. Walaupun cece gitu ya. Udah gitu hasil dari gamenya, ya terserah mau di upgrade ke gamenya. Ya minimal ubah job sih emang tuh. Cuma kalau nggak ubah job ya kintilidin juga sih. Tapi kalau gua, yang gua jadi pertanyaan itu, lu selalu ngomong gaji beliau itu setara emek. Iya, sebulan loh, gokil. Badang aja kontrak berapa dia ngomong. Iya, gokil juga. Joey lo tau lo, dia ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri. Jo, mau dikasih tau Jo selalu kayak gitu, mengumpat beliau dengan gaji dia enak. Oke. Anak tuh. Iya kan, 30-an lebih kan? Ya, ya kan 30-an ya, Do ya. Do lu beli Nmax berapa, Do? Sorry ya, saya bukan user Nmax, jadi saya enggak tahu harga Nmax berapa. Ini kalau misalnya sebulan harusnya sebulan sebit aja itu harga motor bit aja udah gila, Cok. Apalah daya gua petani yang kadang dapat UMR kadang kagak gitu kan. Gua sih beli Nmax masih di 27 juta. Gaji manajer berapa? Gede dong, banget lah.
Manajer paling berapa? Bentar. Dulu yang suka yang bikin RAB di kantor gua itu gajinya 8 sampai 13 juta. Set manager 15. Gokil. Dulu gua di kontraktor lo gua kerja walaupun gaji gua paling kecil. Gokil. Wah. Nah, kapan kok Yuri gaji gua segitu? Enggak usah gitu dah. Nih. Dipromot aja dah gaji. Ini nih apa ya? Buat bayar WMR deh. Indah banget gua. Wah, anjing gua kalau bisa gaji streamer udah bisa WMR sih. Semangat sih gua. Iya kayak buat ngebuang duit hasil bertani gua buat full di game-nya no problemo. Gaji udah WMR tuh ya buat gua masih bisa sangat ngirit. Gokil. Doen. Kamu luar biasa. Artinya kelihatan. Ntar lagi gue di PK orang ini dalam kita ini lagi nyenengin Joey aja ya. Kebetulan Joey emang lagi sangat membenci profesor nampaknya. Joey ini sebenarnya profesor juga bro. Dia kalau misalnya live streaming sih, wah Joey kalau live streaming lagi sih lu nanya apa aja dijawab sih. Jadi itu salah satu yang gue nganiin, wah ini profesor sih. Pikirnya mantep gitu. Nyari selanya banyak. Ya gitu. Aku baca. Ya kan gak boleh sebut terminaler, jadi pakainya yang setara 1 N. Iya. Itu gede banget. Iya. Kayak Kyober, kayak Kimihime ya. Kimihime kemarin minta berapa ya waktu yang sempat ada gosip-gosipnya katanya 50. Oke sih, dia kan brandednya wajar ya. Iya, terus kayak Kyober di Kingdom Dick main dia udah ketahuan pro player Dota ini hanya identitasnya emang pro player, makanya server cepet bangkrut card. Makanya server cepet bangkrut karena buat gaji dia. Enggak lah itu, itu buat return kecil sih. spender kita aja gila-gilaan, my friend. Gua nggak tahu sih itu. Banyak banget yang pakai top up 10 juta, gokil. Reptune doang, men. Lu lihat kostum 10 juta, berapa banyak yang punya. Buruk-buruk saya. Saya aja masih ngandelin cece streamer buat pakai nikah. Manggokil lo. Mansub 315. Sama Sambat. Sambat tuh kalau nggak salah pemain RF dah. Iya. Berarti dia spesial dong kalau misalnya emang dia sampai lu ngomong kayak gitu. Soalnya jarang banget si Joe ini makin apa benci sama orang tuh, jarang banget gue liatin gitu. Semenjak seumur umur gua temenan sama dia. Bisa lo dia sampai nih orang nih begini nih ler. Gokil, emang gokil. Terus sebagai teman yang baik harus mendukung Joy gak sih? Enggak ya? Emang Joy bangsat kamu, Joy. Bangsat kau. Punya netizen kayak Joy itu emang mengerikan.
bahkan gue harus diprovokasiin untuk menyampaikan ini semua. Pokoknya kalau yang mau disalin itu ada BTJ TV, lu bisa lihat channelnya juga, mukanya kayak gimana, lu kalau ketemu dia lagi mana di mall atau di manapun, boleh dah lu sliding. Tapi parah itu, parah kali ini. Kok gue jadi kasar ya? Ini efek nyari 7 juta cekil kayaknya. Astagfirullahaladzim, kemarin baru dapat rezeki anak udah ngoce-ngoce kayak begini. Jo, tolong Jo. Ini ntar lagi lewat nih Jo. Bulan puasa Jo. Iya. Dan itu kodar kayaknya nggak dapat gue nih Jo. Iya. Ini kodarnya mainnya di PC bukan ke masjid. Tapi gua berapa hari yang lalu tuh ya, wah gokil sih itu, gua ngeliat masjid banyak banget orang-orang yang di masjid Wonderland Jo, sama yang di depan sebelah Banjar tuh sama Nabawi, wah gila gokil itu, mobil di pada berentet Jo parkir, asli itu orang-orang punya tuh pada ibadahnya, wah mungkin itu kali ya. Gue ngeliatin tuh, terus tapi kayak gue tuh mak ini sendiri gitu, termasuk gokil. Apalagi yang di modern baru tuh, yang rahmatan lil alamin tuh, masjid yang baru Jok, rame banget cuy itu. Oke, itu bakal salah satu tempat yang bakal gue pengen satronin, siapa tahu di sana gue dapat info-info ya kan. How to be rich man, tapi masih apa ya, imannya masih kuat ini. Oke. Ayo, kita harus kesana Jo, biar nggak pikiran kita tuh sujon sama orang. Lu repot tuh rezeki orang segitu. Ya mungkin itu daya tariknya kemarin tuh lagi besar, makanya gajinya jadi tinggi, loyalitas dia juga mungkin ini ya, emang daya jual dia mungkin bukan di gamenya gitu kan, mungkin cara ngobrolnya. Kayak menurut gua Olive juga public speakingnya bagus buat ngomong-ngomong ke orang, daya jualnya kadang nyimpen ketoksitan itu juga menarik gitu, jadi orang tuh nggak merhatiin gamenya, yang ngobrol sama dia aja udah itu udah is doing good gitu, suatu hal yang dia lakukan bagus. Kan ada yang kayak orang-orang besar TRF gitu kan, yang mampu memimpin guildnya, wah ya kan, menjadi guild yang besar. Ini Aeropolis nih pak baru berkembang nih ya guys, di Aeropleton Arena. Mending lah kita sekitar ada 20 orangan yang aktif. Buat teman-teman yang main di RF Arena, pengen masuk guild, nggak punya guild, join ke Aeropolis ya, walaupun namanya itu tempat yang ya orang pada umumnya tahu itu adalah penginapan yang baik gitu kan, yaitu yang namanya guildnya doang, dalamnya bagus-bagus lah, bisa join discordnya juga biar makin banyak punya teman kita di situ di RF. Siapa tahu masih ada yang main solo, siapapun dirimu, petani apapun ya kan, apalagi mainnya di Reskora nih, join dah nih, join karena gue juga lagi main asik lagi terlalu lebih banyak di solo begitu. Itulah ceritanya. Lu jangan ikut main lu Jo. Apa tuh? Berarti sekarang lu udah jadi penyepong Simunia Simunais. Wih, itu kata-kata itu asli lu. Dikit-dikit kamu adalah penyepong gitu kan. Asli tuh. Apalagi tuh yang
wah banyak banget ada tuh teman friendlist Facebook, wah dikit-dikit ah lu cewek lagi ya, ah lu penyepong ini, lu penyepongnya. Pas gue liat buka fotonya, kayaknya sih emang enak sih di diinin beliau gitu kan. Goblok. Nah gitu Jo. Gue kan cuma berasumsi yang ya nggak terlalu memihak ke lu juga gitu kan, dia kan gue kan streamer juga ya, walaupun gaji gue kayaknya tak seberapa sih. Dia DPR, gua Kang Sapu, Kang bersihin sampah. Jauh itu kan. Kapan dapat gaji segitu? Indah banget kali bini gua. Enggak penyepong yo, ini cuma menjelaskan aja gitu kan. Ya kan kita konotasinya enggak terlalu full negatif kalau misalkan gua meluruskan. Wah, nih si Muni nih bangsat nih gitu kan. Lihat tolong kill dia. Oke, langsung gua misalnya nyari langsung tuh ini. Terbilang gua pansos, Jo. Kan enggak bisa itu kayak gitu. Lagi gua di Shield kan terkenal baik ya, dia enggak pernah PK orang, itu orangnya. Itu Jo. Jadi itu Jo. Gua cuma mau nge-kill Isma Skarepe ya kan. Skarepe sekarang ada di Guild Kriminal. Punya cita-cita gue itu. Kemarin dia main mage namanya Yajuj. Terus ada defendernya Majuj. Pemain apa dia main mage? Tapi balik lagi akhirnya dari SM berubah jadi Berserker. Dan gue buat lawan Berserker pasti pakai Berserker juga. Tapi gue liat Berserkernya imut-imut damage-nya. Gimana tuh? Apakah kita harus membuktikan kalau misalkan SM bisa lebih baik dibanding Grandmaster? Isma, Isma datanglah kau Isma. Di jam segini kayaknya dia udah ada mah. Asik ke klub dia mah. Isma, kamu tobat Isma, belum puasa, jangan ketuk mulu. Ngebohongin cewek mulu. Gua tahu lu ganteng Isma. Para Beler udah pro ke Simonization. Enggak lah, kan tadi gua ada cerita yang jelek-jelek juga. Dia. Gokil, Bang, kenapa lu betah jadi streamer di Return Cop? Karena cuan. Enggak, karena menurut gua gua kan petani ya. Dari sekian banyak game private server yang gua mainin, walaupun dulu menurut gua private server tuh nggak jadi bisa nggak jadi lahan buat ladang. Gua pertama kali main private server itu main run online, dan gua itu menyangka private server tuh wah ya emang buat sekedar fun lawan negara lain bisa donasi ya kan, udah donasi kelar udah ekip lu mentok gitu. Nah terus apa yang konsisten bergerak di dunia per private server nan server itu wah Retun sih. Udah itu kayak gue ngeliat banyak banget teman-teman gue yang awalnya di Retun ya, akhirnya dia naik mampu menerjang game-game official lain loh. Lu lihat tulisan-tulisan Retun yang banyak official Bewoki. Terus apa ya, Almerai ya kan, lihat main kontrak-kontrak mereka ya kan, gokil ya, karena gaji mereka udah cukup sama ininya sih ya kan. Kalau gua kan ya bang masih ini. Dari hasilnya aja masih kuasi buat bayar internet bang.
itu kan bayar internet masih sendiri, jadi ya tolong bantu grow up kembali channel saya teman-teman, ya enggak. Dan juga didukung komunitas yang besar luas, betul, jangan salah, ternyata banyak official-official yang ya mungkin kenal gitu. Oh ini walaupun ini private server ya, salah satu private server yang corporate yang nggak bisa dipandang remeh. Kalau bukan Return yang bikin, belum tentu rame tuh game kayak gitu. Iya. Terus komunitas di dalamnya kan emang udah gede. Jadi kayak komunitasnya aja yang komoditas ya. Pokoknya yang udah pernah main Return itu kan termasuk komunitas yang pernah ya tahu gitu kan. Mereka-mereka aja yang di dalamnya aja yang main itu udah cukup bisa ngeramain game mereka gitu. Misalkan yang lain tutup, misalnya nih game yang lain tutup, cuma satu game aja yang dibuka, terus yang main tuh streamer-streamer Return, terus yang emang kayak itunya, itu masih rame. Kalau misalkan satu doang gitu ya, ini banyak. Jadi wajar kalau misalkan ada perpindahan antara game sini ke sini. Iya, kayak kemarin aja kan anak-anak RF waktu klasik banyak yang kesil kan, nyobain sih main sih gimana, ini gimana. Iya, biarpun sempet kayak ada teman gue yang ngomong gitu, ah lu apa sih di corporate gini. Ya ujung-ujungnya dia mah ke Return juga gitu. Iya, walaupun ada yang suka pindah-pindah ya, sini pindah ke sono, balik lagi ke Returnnya menerima kembali, nggak ada blacklist dari Returnnya gitu kan. Selama ya lu nggak ada kontrak lagi di sono, lu di sini masuk boleh, di sini nggak ada kontrak sono masuk ya, yang nggak boleh kan menjalankan keduanya ya. Itu ya bukan menjilat ya, emang gitu keadaannya. Kayaknya orang banyak orang yang main game private server tahu sih. Ya gue lagi pengen merangkak aja, gue pengen ngerasain teman-teman gue aja pada punya gaji gede dari Return, masa gue nggak bisa gitu. Itu sih doain aja ya dia punya gaji. Makanya sekarang kan gue lagi kayak apa sih yang kurang dari gue gitu. Oh, nge-spend mereka jauh lebih ini gitu. Oke. Karena gue ikutin kemarin-kemarin gue main RF nggak pernah BP, sekarang gue BP-an terus ngeliatin teman-teman gue, apalagi sekarang komunitas gitu. Mending sih itu, walaupun ya itu masih dapat gajian dan mingguan dari apa, nggak percuma gitu bikin guild 5 besar gitu di RF, dapat gaji PB. Gue ngerasakan itu mantap sih, setahun bisa 4-5 game up untuk, nah itu menurut gue buat jadi streamer di situ ya, asal konsisten sih. Walaupun gue ya nggak konsisten amat ya, gue ngeliatin temen-temen gue konsisten, alhamdulillah naik kehidupannya better. Jadi banyak temen-temen gue yang tadinya kerja di kantor meninggalkan itu ya langsung full streaming di Return ya, sambil mungkin ada usaha lain di belakangnya. Ya gue sih pengen terjun di dunia ini kayak begini gitu. Cuma ya gimana sih, masih belum bisa sebaik mereka. Nah, itu terbaik lah, pilihan terbaik buat teman-teman yang pengen jadi streamer, aman. Apalagi kalau misalnya lu konsisten, lu dihargain sih sama Return tuh. Serius, lu dihargain sama Return. Lu nggak buat aneh-aneh di Return, ini lu dihargain serius. Yang gua rasa, yang gua lihat itu. Teman-teman gua juga banyak yang kan udah Return aja mau sebelumnya pindah. Kalau mau streaming, makanya gua streamingnya selain Return ya paling main Dota gitu kan. Sisanya sekarang bergelut dengan
jualan kopi. Ini kemarin. Jualan kopi lagi laris bener di kemarin tuh. Es sama kopi. Main game dia sambil diteriak-teriakin. Masak air. Siap. Terus banyak juga yang bisa ini ya, kayak kayak sekarang gue ngejain permanen. Wah anjing, menurut gue dia salah satu yang memanfaatkan ya, dia juga berani sih, gue bilang. Lu sejak kapan tuh sampai mau apa jadi penampung gitu. Ya, lu daripada pusing dulu ke gue aja, ntar gue yang jualin ke orang lain kalau misalnya lu kayak enggak ini gitu kan. Kayak gitu, dia ngebangun konsep dia. Gue tadinya ngebangun streamer tuh ini coy. Kenapa gue jadi streamer? Tadi kan gue jualan-jualan di Return ya. Terus kalau misalkan pakai Rapper kan lumayan ada fee-nya segala macam. Kalau gue jadi streamer kan gue berharap kayak, oh dia streamer, dia selama ini main game jualan barang di game gak pernah nipu. Jadi kalau misalkan mau direct sama dia gak masalah. Itu yang tadinya awalnya gue cecer biar berjualan lebih mudah aja. Tapi ternyata ada aja gitu. Oh si Belen. Ada lu, gue sampe ngerasain kayak, lu jangan beli. Kalau dia jual, jangan beli di dia. Dia mah anak-anaknya si ini. Anjir gitu lu, ampe gue ngerasain kayak gitu. Serius, gue ampe pernah ngerasain di tahap yang, anjir gue jualan orang pada nggak ini. Tapi ya yang tahu-tahu aja mah, ini cok. Segitunya lu persaingan itu lu. Saking bencinya. Tapi nyatanya mereka habis jadi musuh di update selanjutnya jadi teman. Misalnya di seal ini dulu yang pertama waktu Return belum ada seal, mereka musuhan. Kayak ketemu lawan yang berbeda, ini aliansi jadinya ujung-ujung berteman. Ya harusnya kan enggak usah sampai gitu ya. Ya jalan aja bang, kita mah gimana ya bang ya. Apa tuh? Gue penampung. Gue jadi penampung waktu nggak dapet spot hunting, sering di PK, akhirnya nekat usaha maklar modal kecil. Ya, gue liatin kayak si Golder. Gue kan tahu si Golder. Si Golder Memorial Wall itu modalnya lebih penting. Kalau si Golder tuh dari under 1 juta, 200 ribu aja dia tampung. Terus saya tampungin, tahan. Ya kan? Udah bang, ibaratnya udah ngumpulin sambil jualin sabar nih. Sabar, sampai ada untung sekian, dikit alhamdulillah. Ya karena emang di Return saat-saat ini ya banyak persaingan lah ya. Ada yang nyari duit, nunggu begesek. Dia punya tuan takur. Kita nggak bisa ngambil spot yang kategorinya in the hoy ya kan. Jadi ya membuat kita yang bergelut di bisnis dunia per game online-an jadi harus berpikir emang begitu. Iya kayak awal-awal gitu ya pas main nih ya gue sih mainnya tergantung ya kalau misalnya lagi sama temen main sambil PK-PK-an ya udah gitu. Ya di sisi lainnya pasti bakalan ada yang dendam nih kemarin nih ya nih ini nih suka bunuh-bunuh nih gitu. Jadi kalau misal live kita bokong kita hajar. Solusinya kadang gue main char yang nggak diketahui orang gitu. Misal gue punya temen main bareng-bareng gue pasti damage patungan gitu ya. Streaming pakai cara yang aman-aman aja lah. Kalau dibunuh ya udah balik lagi gitu, kalau dibunuh balik lagi. Iya ada cara sampingan yang kalau misalnya itu yang ikut main rusuh ikutan-ikutan yang gitu. Solusinya kayak ya gondok dikit emang gondok bro, apalagi kalau misalnya di stream snap ya hati-hati ya. Kalau yang bisa ngelawan ya happy-happy bro.
itu kan kalau yang nggak bisa ngelawan tindas senindas lagi yang lebih ini. Aku tetap tindas kayak kamu lepas cupu, kamu harus mati. Ya udah, emang kayak gitu diturunin. Namanya main game ya. Nah, ini solusinya, salah satu solusi di mana hunting harus punya priest, terus charge job lu tuh bisa HMI. Aduh, modal priest lagi 7 juta ya. Oke, satu ini doang. Kayak gue bakal bikin BM aja deh. BM apa SM ya? Kalau SM gue nggak perlu kritikal, ini kayak nggak priest juga bodo amat. Gitu. Waduh, kayak nama ini panggilan bapak gua, Awang. Jadi red sekarang berapa bang? Akankah terjadi kenaikan red tuh? Ada gen permana tuh? Kalau gua sih pasti nyebutnya di atas harga para penampung ya. Kalau sekarang sih lu mau naikin harga bisa, karena yang butuh cegel banyak. Kalau lu mau naikin pelan-pelan, jangan gede-gede. Soalnya yang beli juga pada pinter. Kayak bang, abang kalau BO ya beli harganya segini ya bang ya. Oh, lu lihat dong. Awal OBT bisa cuan 20-30 ribu per juta. Sekarang cuma 5-7 ribu. Oh. Ya sekarang buat untung cembanannya sulit sih. Jadi apa? Penampung. Sebenarnya penampung juga membantu sekali buat teman-teman yang pengen dapat harian, coy. Jadi jangan salah. Ada hubungan timbal balik tuh pengen cepet ya. Kalau pengen saat itu juga kayak ibu juga sering pun jual apa nama penampung. Lagi macet tiba-tiba listrik udah nino-nino nggak punya duit. Ada cegel jual dulu lah. Beli listrik. Ya gimana kalau nggak bisa gitu, nggak bisa main. Ya, sekarang sekitar segituan. Itu harga tampung kapan ya? 2 hari yang lalu kayaknya. Gitu. Kalau sekarang sih gua enggak tahu persis harganya karena belum pernah jual cegel lagi gua. Pakai tuh kemarin tuh gue buat beli listrik. Sekarang alhamdulillah dapat gajian dari RF. Ahoy. Sebenernya sih anteng ya. Gua nggak tahu dapat berapa. Pak, dari tadi gebuk sambil ngobrol sih enak, mantep sih. Tetap ngebuk apa ngemukulnya harus jalan terus, men. Pak, targetku adalah kayaknya gua belum dapat sejauh. Hah? The Blast. Event-event ini 200 sampai kapan ya? Laki 200 nibun. Ntar ya, aku bacanya di sini. Di situ kurang kebaca. Red stabil sekarang, apalagi tambah player new ribbon, jadi inflasi bertahan bener. Kalau bisa double gaji, kenapa tidak? Yoi. Asik, gue pengen tadinya, oh gue lagi mikir sih, gue kan belum daftar streamer RF nih. Buat langsungan lumayan itu gue bilang, temen gue sih ngomong udah streamer aja. Gue bakal gak berharap sama referral sih, karena gak ada yang kenal gue kan di RF. Siapa gitu, cuma kayak buat perjalanan hidup si Montok untuk pakai ransum kayaknya oke sih. Cuman kan deh, abis lebaran gue ngomong. Boleh enggak? Sehari dapat berapa juta itu di GPU bang? Gue baru dapat 170. Sejam itu, bentar ya, sejam itu gua taksirkan lu di GPU kalau nggak mati hit internet lu ngebunuh monster itu
sama rotasi lu bisa sampai 10 sampai 12 detik itu lu bisa sejam itu 100 100 lebih, 150.000 mungkin bisa. Kalau kira lu 10 detik ya. Ini lu rotasi nih. Ngekill ini 10 detik lebih gitu, 12 detik lah. Lu bisa dapat 150.000 sih. So. Di Wutut ya, kalau di lain gua belum pernah coba. Gua baru nyampe sini. Hitungan gua baru ke situ. 150.000 cegel. Kalau saran gua sih, kalau mau petani yang benar-benar nyari duit tuh di RF dulu main Reskora yang butuh desainnya banyak. Rate-nya sekarang 8.000. Gila enggak tuh? Udah mau sebulan lebih. Rate-nya 8.000. Bantu Reskora buat berkembang karena gua butuh desainnya banyak. Enggak gua doang sih, kayak gua yang lain banyak dah. Gua lagi pengen lagi pada jual resource in desainnya. Susah men. Gua sama anak-anak aja lagi minta gajiannya boleh indesena aja nggak bro? Gua bikin armor aja nyari 20 juta desain aja pusing. Sorry ya, walaupun gua ya kalau misalnya dikalkulasikan kalau lu betah mati itu penting menerep lebih cuan kalau menurut gua sekarang yang ngasih informasi lu main di Reskora lu bikin Carda tuh 45 ke lu hunting tadi di 43 kalau nggak 45 tuh lu hunting di hobo. Di Korea ada penampung, ada bukan maklar, ada, tapi lawan maklarnya banyak bro, serius. Itu si badut aja yang kemarin sampai dia nampung lu nggak, wah nggak dia doang bro, bulu besar banyak yang pengen. Karena koranya pengen banget up, soalnya kalah mulu. Ya lu bayangin aja sebulan ke bantai. Menang orang ngerasain berapa ya? Sekali doang. Sebulan. Orang baru menang sekali. PBCM baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebulan orang baru dapat PBCM 7. Bila tau gak gue hitung. Belum sama invasi-invasi yang dilakukan sama Hilarious, Riverdale, langsung. Nah, main Korra lah, main Korra. Korra harus berkembang. Biar gua bisa gajian ini di sana, sumpah. Gajian RP mah masuknya ke bini gua. Aduh. Iya tuh. Gua mau beli BP aja tuh. Aduh. Iya, gue harus mencari ini lebih. Gimana ya emang sekarang gue punya bini, gue harus otoritaskan bini gue biar hidup dia nyaman. Ya, alhamdulillah gue diurusin. Lu nggak ngeliat gue apa makin hitam. Iya. Apa tuh? Modalin ler main Korra, apa modalin apa di Korra? Korra tuh yang dibutuh modal apa, my friend? Lu ngebuk momen dari awal walaupun sekarang ya, di nerf. Biasanya lu bikin char tuh. Dapat 6 juta, 6 juta di Sena satu char, 5 juta lah. Sekarang lu main RF. Mentok paling lu dapat 1 juta di Sena. Sekarang tuh satu karakter sampai level 35 gokil. Sisanya lu berjuang mencari dropan yang ada di monster-monster tersebut. Gokil. Solo player main RF sulit. Ler, nggak bawa ormas nggak hidup. Ya kalau lu mau bergerak di ormas mah ini cuy. Kalau petani aja nggak bisa, mau backup gimana? Ini ya, gua ya, sama anak-anak tuh 20 orang player aktif, itu bahu-membahu. Farming tuh, wah, gua farming cuma di kur, sama pas lagi daily quest. Udah tuh, sama pas PPP. Nih ya, sehari tuh PPP harus mentok ceban. Lu bayangin.
bolak-balik ether segala macam itu apa hasilnya, wah. Tapi bening sih gara-gara beacon sama monster baru, alhamdulillah gue punya di sana. Walaupun bikin booster aja ngeden gua. Bikin booster aja enggak di sana itu. Kalau lu mau aktif, mau dapat gajian PB, join aja TR Polis di Kora. Ya, tapi kan lu harus aktif tuh ya. Kalau mau gajian sekarang tuh kayaknya syaratnya udah lumayan. Sehari itu, seminggu itu poin kontribusi itu harus di atas 100.000 baru gajian tuh. 100.000 lu baru dapat gaji. Lu bayangin tuh, 100.000 ya. Cara gua level 50. Ini enggak apa-apa ya, sampai pensil. Sama-sama game rated gitu kan. Rated arena. Cara gua level 50. Kemarin enggak gua level sebulan karena wah gila tersiksa banget cok, sumpah levelingnya gua. Gua itu kalau gua levelin tuh kecontek dikit aja bisa pensi satu build. Build gua perang. Yang lain pada enak leveling di awal, build gua dari level 45, 48, 48 udah perang semua tuh. Megang red isis, aduh lah leveling. Udah ngegerus sana sini nyolong-nyolong ACC. ACC sekuat itu, sih gimana ACC nyari armor gampang bener. Armor kita nyari 45 aja sulit awal-awal. Perbandingannya gila cok kemarin tuh. Terus sampai akhirnya sekarang hitung itu ya. Tadi kan kita ngomongin hasil PB. Buat dapat gajian guild harus 100.000. Daily login itu gua dapat 9.000 kali 7. Tuh, berapa banyak harus aktif tuh 9.000 kali 7 baru 63.000. Nah sisanya tuh 37.000-an itu gua harus dari PPP. Allah Akbar. Motor? Iya motor lu ada orang mana onci? Lah mulu masukin sama gua, sama gua bang. Mama lu? Iya. Oke lu. Ini nih mau lagi. Emang gua motor gua belum dipasukin. Udah jam 1. Dia molor. Ya. Hilang mah, kagak punya motor lagi gua. Untung abang sepupu gua ini bangun kali. Mau dia lu kadang mendain motor itu. Iya. Kalau buat sekarang main game apa aja solo susah bro, serius lah. Gak bisa, minimal lu harus ikut temen lu lah, ngumpulin temen di sports party atau mana. Serius, main RF sendiri gak bisa. Minimal lu harus punya damage patungan bro. Masuk guild, nyari temen. Ya buat solo player paling gak mentok petani doang udah lu. Petani itu juga lu pasti sambil batin, dibunuh mulu. Sekarang mending petaninya CC udah merasakan impact-nya dibunuh sama Quora dan Bilato. Cara-cara gue kan mending tuh berada di patungan ngebunuh armor 47 juga. Ditampol ISIS, meninggal. Iya, punya sisa 37.000-nya tuh harus PVP seminggu. Berarti kan sekitar harus 4 hari mentok. Minimal 4 hari lah mentok. Isinya daily quest baru aktif tuh gue. Awal-awal malah lebih parah aktifnya, sekarang udah menik dari itu doang. Tapi nyari PVP pas level 50 tuh berat, ngebunuh yang 47 aja PVP gak naik men, gokil. Apa tuh zaman dulu apa main koran cari 10 cerita di Cina aja kayaknya susah. Enggak sih sebenarnya kalau misalnya lu dapat spot lu tahan lama di situ, kayak lu dapat spot aba tahan lama di situ, alhamdulillah sih korannya masih pada kayak oh dia udah dudukin nih spot nih, ya lu nggak bakal dihantam sama acar ACC lain, ya itu emang ACC real muter. Enggak kayak antek gitu loh. Biasanya di antek ini.
usir pakai aba biar apa buat spot aba hilang. Lebih pada menghormati gitu. Kayak megang ya udah, Bang kapan gantian, Bang? Kita juga mau parmi. Zaman dulu player solo main RF masih bisa, sekarang mah lupa bisa digencet res sendiri kalau nggak ada ormas. Enggak bro, serius lah. Kalau di koran enggak sih. Thank you, Wak. Ini gua nggak tahu, kira motor di depan aja, ada udah masukin. Enggak cok, main res koran, wah, lu masuk bola aja udah. Ah hihi, kalau ke farming sendiri ya, ya lu bunuh pasti dibunuh sama res lain, enggak. Gak bakal diinin. Bahkan ya banyak yang di Quora ya, pikirnya itu malah Belato sama ACC ngilang cok. Gua tuh suka sama temen gua pada muter nih, cari nih pikir scan pikir-pikir apa ACC Belato tuh, dia punya markas sendiri, dia farming pakai Quora ngepicknya ACC Belato. Kadang suka begitu, kenapa nggak pakai Quora aja udah jual di Quora gitu. Saya sampai begitu cok, serius. Lu kalau misalnya lihat nih, ada yang farming ngepicknya pakai bela tombok Quora, pakai ACC. Lu ngomong aja di map, ada yang nyamperin buat bunuh. Terus lu dapat bukti videonya, lu kirim ke ini, ke yang megang RL gitu ya, dari di guild. Di bounty. Bounty dibikin gak bisa farming ini, Bang. Apa dia memajukan bangsa lain? Bounty cara serius. Lu bikin video gitu. Oke lah. Saking koranya pengen bangkit dari ke penindasan. Anjir, siksa banget cu. Semenjak main RF build 3 semenjak main RF build 3 aja server langsung cabut dari RF. Mana itu doang orangnya apa tuh? Oh, semenjak main RF build 3 gaji server langsung cabut apa server, oh digaji server langsung cabut dari RF. Mana itu doang lagi orangnya sih, dia main game udah nggak ada yang lama. Iya sih. Mungkin awalnya adalah salah satu teknik biar beberapa bertahan ya. Yang ini orang-orang RF kayaknya udah banyak yang tahu sih. Ada ya, apa sih kalau misalnya disebut brand ambassador gitu kan? Gue besar ambassador-nya. Tapi kan mereka ada usahanya buat masukin rank, ada build juga gitu kan. Enggak, apalagi sekarang kayak lu rules enggak bisa lu megang lu satu build nih, megang semua bos. Enggak bisa, paling di awal-awal doang ya sebelum pemilihan Archon ya. Itu kan masih FFA ya kan. Free for all kalau bos-bosannya. Jadi kayak lu bisa mampu bunuh banyak ya, banyak. Kalau pas udah jadi itu mah pasti dibikin. Kayak gua kemarin kayak dari awal-awal 10 besar itu pada dapat PB, karena ya emang semua biar pada semangat gitu. Maaf ini ya. Lesnya, karena lesnya emang lagi tertindas banget. Tapi kelihatan tuh guild-guild yang aktifnya ya bikin build aktif biar dapat boss di awal, tapi nggak ada yang kinerja, tapi akhirnya ada yang merger, itu bagus sih. Terus akhirnya dibikin 7 besar doang, dikurangin lagi, kelihatan jadi yang pada niat main siapa gitu. Buktinya kayaknya Korra sekarang better sih. Walaupun masanya kalau banyak ya ACC, gila masanya luar biasa. Luar biasa. Wih, ada Rona. Bang, Shield Hellfire itu PvP ya, Bang? Shield Hellfire. Kalau kata Bang Jago bukan ya? Bang Jago ya? Bang Jago ke sono lu. Berani lu dia lu ngambil ke sono. Karena itu udah kontraknya itu nih. Itu setahu gua sih, jangan itu dah, Bang Crimson. Kita nggak boleh ngasih filter ini. Bang Crimson, kayaknya itu, ini deh, semi.
semi semi RPG PvP itu semi ya, pokoknya di tengah-tengah lah, pokoknya nggak terlalu susah, tapi ada autonya kayaknya, ada auto sama ada auto nggak ya? Wah nggak tahu kan dong, kalau misalnya itu kayaknya gua tahunya cuma ada Regen Coin loh, harusnya kayak gitu sih PvP ya. Sel semi itu kayaknya nggak masuk akal menurut gua. Ya udah PvP sama klasik aja, RPG klasik RPG gitu. Yang koin yang nggak ada Regen sama yang ada Regen. Udah menurut gua gitu, yang ada Regen tuh PvP, yang nggak ada Regen tuh RPG lah katakannya gitu. Iya. Apa sama kayak first ya? Entah, kan itu belum keluar satunya, baru omongan doang. Udah 5 bulan terbukti masih rame, red stabil. Red tuh tuh, makanya kemarin kan gue juga udah bilang paling turun mentok tuh di 70 ribu. Ya di 7 liter. Iya, nggak boleh sebut red. Perumpamaan mau boleh aja ya. Ya terbukti lah. Dari dapetinnya ya emang susah sih. 1 juta cegel tuh sehari berapa lama ya? Ini gua dapet kayak baru 35-an. Harusnya ini baru sejam lebih nih. Harusnya sejam. Ini udah berapa? Ya harusnya gua baru farming sejam di sini. Kalau damage-nya baik, job-nya baik, harusnya enak deh. Ini damage gua unyu-unyu. Oh ini baru XP ya. Kalau mau lihat GPU noting. Oh ada Cimot. Cimot ngikut Cimot. Enggak tahu siapa, pokoknya dia streamer juga kayaknya, ada tulisannya Leviathan Cimot. Oke. Di subscribe juga tuh teman-teman. Biar dia semangat juga lah. Siapa tahu dia subscribernya lebih gede dari gue ya. Ya, bilangin Cimot kalau misalnya ada yang ini, bang, gua nonton Cimot dari YouTube-nya Rubeler, bang. Tolong bantu subscribe dia juga gitu. Ya kalau mau yang support jangan nanggung-nanggung lalu. Yang lain juga ya kan berkahnya sama gitu. Tapi kalau mau nonton ya banyakin di gua. Gua sih pengen konsisten di return, udah itu aja. Kalau yang lain mau gimana mah terserah. Ini bukan mau ini ya, gue pengen ngerasanya teman-teman gue yang udah pada konsisten tuh nggak pada ini Jo, nggak pada terluka. Maksudnya ya kemarin ada sempat turun gaji kata temen gue, naik lagi. Gitu. Tapi kan intinya ini ya, itulah. Mau coba yang terbaik, terus gua bakal stay return. Kalau misalkan ada game baru ya mungkin official lain, yang jelas kayak bukan private server. Kayak aku bakal jadi anak return banget nih bos. Kecuali ada yang gajinya gede gitu, langsung nih lar lu mau di sini gaji sekian, cetak kontrak. Ya kalau duitnya perbedaannya jauh ya. Di sini misalkan gua poin doang di sono RP itu kan UMR gitu. Tapi enggak mungkin sih. Penonton gua aja berapa? Ngayal aja dulu. Siapa tahu tiba-tiba gua jadi bersinar aja. Well, lag lah, lag dulu lah. Oke lu. Lag aja males parah bener. Gimana ntar gua mau ditonton orang lain kalau misalkan lu nge-lag? Gua males. Tapi gua seneng sih teman-teman gua nih yang lama nih.
gua nggak percuma obeng-obeng lu pada ice bag gokil yang permana. Kalau ada saran-saran tolong di ini nih dikasih. Makanya lu bangsat kok. Emang. Gue seperti biasa hari ini sampai jam 2-an ya. Karena harus ke Pikpikon. Karena harus ke Pikpikon gak tuh. Gue takutnya teman-teman gue sekarang datang tiba-tiba dia pada melawan Kalena Princess nih, ketinggalan gue kalau misalkan gitu. Gue ngambil Wakil udah. Wakil bos udah. Oh, Wakil gue belum ini dulu. Pokoknya gue lagi mau ngocein mini gue biar gue bisa beli BP. Ini BP kedua belum beli nih. Oke. Susah ya. Jadi orang baik gitu. Jadi laki baik. Kayaknya gue bertanya harus lebih keras. Tamen Kora co, serius co. Winnie Dew, anjir. Yang mau New Ribbon juga, ya gue gak cuma mempromosikan Return Arena, RF. Ini juga kudu yang mau main. Akan tiba saatnya. Tapi ratenya bakal kayak ya udah gitu sih. Buat naik tuh perlu ada harus ada yang pom-pom banget sih. Ngepom-pom biar hype gitu loh. Apa ya solusi? Ya harus ada spender gila lah intinya gitu. Ngetaunting semua spender-spender yang ada di muka bumi persilan. Lu lawan gua. Bisa menang lu hebat, lu jatuh. Tiba-tiba ketemu Sultan gitu, ayo Ler, gue butuh pasukan nih Ler, kita main shield gitu kan, lo semua gini, lo aja pasukan gue, cek. Ya udah gak bakal ada, soalnya semua udah berteman. Shield and friend. Kita semua sudah berteman kawan. Nothing is on. Wah. Buat gue aman. Wow, ada Moski. Gokil. Weh, kenapa itu Sekarepe masuk kriminal? Kenapa? Gue kemarin ngeliat Isma caranya jadi masuk kriminal. Kenapa Wal? Gue ini dah kita lihat rednya rednya harus turun justru tapi didapetinnya gampang. Nah itu gue sih mending gitu karena biar gue bisa ngebuild, gue juga bisa ngelawan yang lain gitu kan. Tolonglah dipermudah dulu lah biar spender-spender yang lain tuh bisa ada lawan gitu. Kayak misalkan nanti gue punya pasukan nih, gue mau pasukan ceprak buat main fun gitu, pengen dapat fun gitu, pengen ngelawan gitu, pengen berbacotan kayak cuma ya selama ini pun bacotan tidak ada yang baper. Nih ya, jadi mid spender sampai hack berani bakar cegel pendapat tanding tetap sama tapi mutus cegel terus bener. Cegel turun gak apa-apa asal dapetinnya gampang, Udah pasti equipnya bakalan ada tiba saatnya di mana petani tuh jangan pakai equip G doang tuh. Nanti tuh bakalan kalau misalnya dipermudah sedikit tuh equip bekasan spender. Misalnya sekarang kan metanya lagi di S armor ya awalnya. Ya S armor. Nah, terus nanti ganti tuh ke 16X ke
ke 200x sudah pasti banyak banget sisaan tuh yang equip-equip SK, might segala macam itu turun harga lebih murah. Oke. Cek dengan cepatannya punya cegel, beliin cegel. Wah, itu sih. Soalnya itu gua ngerasain di main shield di shield BBB. Karena gua sempat main di server lain, cuma enggak di live-in. Gua nyoba shield BBB dan ya kayak gua kan dia kan auto ya. Dia auto, udah gitu gua kan punya PC lumayan banyak bisa diiniin. Jadi kayak gua bisa beli barang-barang hasil bekasan spender dengan skill gua sama damage patungan teman-teman gua bisa ngelawan dia gitu. Biarpun damage gua patungan. Nah, lu dikeroyok sama equip-equip XK juga walaupun might versus 16x mah masih bisa menang kelas itu kan serius. Temennya yang gua sama XK. Biar kata equip gua tuh level 70. Siapa tahu dia main makronya gembel atau cupu. Kalau sekarang dilema, main spender ngerasa kemahalan, petani kemurahan karena masih sama susah nyarinya. Iya bener. Cek XP-nya gimana, Mas? Cek XP? Cek XP ini, T. Ini 358%. Loh. Iya ya. Harusnya sih di kalau misalnya ngerasa gitu ya, ya gua sih nggak tahu lah itu. Kayaknya lu lebih bisa masih masukkan sih. Semoga aja sih. Iya, sekarang gua ngerasa meta Retun tuh ini kritik saran dari gua ya. Yang nggak tahu lah kalau misalnya denger kayaknya nggak mungkin juga itu. Cuma ini omongan basa-basi gua aja lah, ya. Sekarang Retunku semuanya game semua game dia tuh di hard to apa ya? Susah didapetin lah material-material di in-game-nya tuh. Ya kayak RF aja. Wah gila, RF nerf-nya juga parah cok. Lu bayangin gue mukul Kaliana, mukul Anabola itu dropan cuma satu sama Zong cok. Satu Zong, satu Zong tuh premi. Ya gue gak menggiring opini, maksudnya emang sekarang kayak Retun lebih meta ke lebih semuanya kita bikin susah cari cegel itu yang gua nggak tahu metanya kayak gimana, cuma kayak sekarang kayaknya emang spender-spender yang berpada yang udah lumayan lebih pintar ya, spender-spender yang duitnya middle gitu ya pengennya dia dap bisa menyatarkan jangan sama yang gila-gila kan. Ada tuh yang punya 7 char dia semua nih, sisanya dipakai jokinya. Jadi jokinya ya udah gua ada char bosan gua ini gitu. Tinggal gua mainin dia yang modal. Habis itu dia bosan ya udah dijual semua barang-barangnya. Si joki enggak punya apa-apa akhirnya ya kan. Ya udah down gitu. Enggak apa-apain. Si bosan enggak main, si itu juga enggak main. Kayak gitu jadinya. Kalau misalnya perkara equipnya pada enggak rata. Jadi buat beli barang seharga 10 juta cegel aja susah cok, sumpah petani tuh gak sanggup mikirnya. Karena nyarinya emang susah men. 10 jam itu orang baru bisa dapat 1 juta cegel. Belum sama dilema rusuhnya. Map yang enak kayak gue kemarin leveling aja di satu map nih. Gue cuma ditanya bang, jual pot kagak? Kagak ada bang. Jual pot merah kagak? Kagak ada bang. Potku cuma 200. Kagak ada. Udah dikill deh. Dikill, gue masuk segitu dikill lagi, masuk segitu dikill lagi. What the hell gitu kan. Jadi kayak ya emang susah itu bro. Kalau misalkan banyak kan kayak ya kita kan bisa nyari lahan lain gitu. Ini kok gila dikit amat. Oh yang dipukul itu. Ntar gua minimize RF gua dulu. Ya itulah. Bagus.
Tolong Walcok Isma, apa kalian membuat komunitas baru kriminal? Kalian bergabung bersama kriminal. Tapi kemarin lihat ibu main sih, wah oke sih. Pali ibu siapa lagi dalamnya dah? Wah oke, masukin gua lah. Eh jangan deh, ntar aja gua mau bunuh Isma dulu. Isma, kata wali level lu aja belum 200. Mau kayak bunuh Isma, ubah coba ya, susah lu cari tuh 7 hari. Eh, seminggu udah lu cari tuh, sehari 1 juta. Ubah coba tuh. Iya, sebab salah nih, nggak jadi SM damage-nya ini. Tapi jadi BM pengguna. Kalau nggak jadi BM, gua nggak agak susah ntar lawan si Ismanya. Biar ngadu combo gitu kan. Isma sekarang equipnya rata G, BT DG. Ah, gua pakai baju rata G, sayap Mariel, Isma pasti mati sama gua. Mana Isma? Siapa? Jangan sampai kayak di kill katanya. Jangan sampai gua kill, jangan sampai lu enggak level 200 gitu. Gak apa-apa lah sama teman gue ini kan. Kita boleh jumawa. Ya kita gas sampai jam 2an. Semoga bisa dapat cegel yang layak. Kali kan tiba-tiba gue ngajak begitu aja nih 7 juta nih ubah job sono. Wede. Itu sih gokil sih. Tapi enggak. Ini kemarin gue dapat nih pengen bang, gue pengen beli senjata kan emang bang, senjata Ipres. Gak bisa kan levelnya belum dapat. Terus ada Sparty gila tuh, berenam full EP tapi nggak ada buffer. Begitu mereka udah nggak ada gitu kan. Bang, saya EP berenam tapi nggak ada kleriknya gimana nih? Tapi ya lah dia tuh di map, butuh jasa klerik sekali bab 50.000. Ya di map itu klerik gua doang. Gua baju itu untuk klerik tuh. Ada slot nggak? Ada PL noting. PL noting. PL-nya noting. Noting lu. SP. Elemen cahaya noh. Beli hunting di mana nih? 315. Viva la vida. Apa ada di selatan, ha? Kill. Aw ya, lu enggak pada saya kata gua kok XP gua. Gua selatan lo. Ah, aku bikin partai ya. Iya, aku baru sadar daripada di situ ya. Wah. Momonya di bab ya. Iya. Keras.
Banyak nih ilmu lu. Gue ngelir mulu bro, sumpah. Yang maupunnya berat, karena gue pikir kayak tapi gue liat BM nah damage cuma critical biasa cuma 30.000 kesini kan yang gue critical nya unyu kayaknya BM kali ya lebih irit nyari apa ya buang-buang potnya bisa berkarya juga lah ya puluh minimal dapat ATP 90 lah ya nah gua kemarin tuh udah dapat 35 sekarang 80 kemarin dapatnya berapa tuh kumpulin aja gua kita greenhorn jalur apa GPU maunya lebih keras tuh harusnya kan darah momon ini cuma 60.000 ya ini 100.000-an atau depnya aja yang ditekin ya tekin juga sakit dan kayaknya never miss nggak ada miss juga Inferno harus 14 penalti di sini. Jujutannya sulit. Salah lihat nanti deh. Ya Allah. Pantesan buat gua kok boros amat. Di ujung. Iya perasaan kayak tadi banyak perasaan tadi banyak tuh 300 lebih loh gua gak sadar nah, gak apa-apa lah setornya juga level 175-an kan baru bisa TV aku sudah potion beli dulu dong kita beli pet feeding kayaknya bakalan gua ganti-ganti dulu deh petnya biar bisa sambil langsung ke mulai menguap saya teman-teman elah jangan ngobrol aku dong tadi gila bahasannya mantep dari awal dipancing sama Joe ya kan luar biasa si ganteng Oh.
Bewokin. Bewok kayak kemarin udah kejar level lah. Apakah ini saatnya aku? Nah, kalau di geber sehari 200 ini XP lagi XP mulu. Ya teman-teman yang belum mampir jangan lupa baru mampir jangan lupa buat di like ya teman-teman biar aku semangat anjir. Aku tolong dong di like tuh biar channel gue nyampah ke channel orang lain. Ini sih meler nih setiap di retun kan gitu. Enak sih. Si ganteng lagi muter-muter ganteng. Ganteng jangan aku ya ganteng. Yang lain aja ganteng, gak apa-apa ganteng. Terus si ganteng yang dikill. Sakit banget tuh, sumpah. Aku sudah tidak pernah tersenyum ketika aku mendapatkan ruby. Entah mengapa. Apa ruby murah? Ruby sekarang gua kumpulin sama kristal. Buat ubah barang ke DG. 15 juta ya. Banci-banci suri. Otong weh, mana? Oh, dia masih di kota. Aman bang, antingnya bang. Iya. V-nya sama kayak bikin pakai manual, cuma lebih crystal pink diamondnya itu loh harus banyak banget. Kayak gue nanti bakal bikin packingan buru-buru. Ah, betul. Mana mau kaya bang, dropannya TV-nya susah, momennya keras. Archer berapa ya DPS ya? 17 juta cuk. Iya. Apakah kita akan mengikuti jalur? Mental head. Ini ge. 16.000. Jauh beda sama ruby. Ya udah dropnya susah. Dapatnya 16.000. Apa 7 jutanya? Kapan 7 jutanya? Kapan? Ayo bang, bawang gaib tolong dong udah nih car gua dibikin mujur gitu. Nah, mending di partai gua udah banyak XP lebih gacor. Masih ada yang di Mariel. Laser gua kayaknya jauh lebih sakit tuh. Karena tuh party. Enak dah. Hampir satu kali deadly slash.
4 kali maksudnya. Jauh. Ini harus pakai logam. Bentar lagi kan ganti ya. Sama ke hati sini. Apa gua ngambil ke sana ya? Kepir ya? Kejember juga sulit. Isma, aku tahu kau ada. Gua tiba-tiba kayak merasakan keberadaan salah satu manusia bernama Isma. Isma, gua tahu lu hadir. Gua tahu lu habis pulang mabuk kan, Isma. Ini gua udah ngecap kayak Isma. Oh, Isma tuh udah pemabuk, tukang bungkus cewek. Tiba-tiba datang dia ngomong gue cetak 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 cetak. Nggak malu dia itu, nggak malu dia kalau gitu. Kalau Isma datang nggak ngomong fix, lo nggak malu, nggak punya malu lo. Aduh, aduh, apakah akan beneran terjadi? Kita sikut. Kita bikin alasan bunyi itu dia mereka berarti turun marah ya. Rp178 itu baru bisa surten level 10. Kayaknya lebih mendominasi surten. SM atau BM ya? Darahnya juga di nerf sih. Jadi cuma 125 doang kan. Abang-abangku tolong di like abang-abangku. Ini sapa-sapa juga, terima kasih. Saya tahu kalian itu orang-orang yang baik. Makanya saya ngomong. Penglebaran aja. Apa-apa? Udah bro. Umur lo gam? Dua. Satu. Dia mau keber ya. Satu empat puluh. Gokil, pasti bocor banget itu. Bocor banget tuh coba di kill level segitu. Heavy kayaknya, buahnya makanya heal ya. Dia nggak pakai heal, pakai pot aja mah bongkar. Sodot. Iya, kenapa Wali nggak bikin yang 128x ya? Dia lebih pengen bikin ampak 160, 165. Dia kan sama-sama XG. Obes STR terlalu gede ya, 300-an sama OP lebih.
Gue kalau misalnya jadi BM lebih milih GSB sih dibanding yang 128 gitu. Bestimanya jauh. Plus 9 aja udah acrotin. Ini kalau main BM tuh capeknya, aduh, combo. Paspat, aktifin combo. Apa? Iseng aja suka gambarnya. Agak sih, emang lu kan middle spender kan. Ini menginikan wali ini. Wali, gua tuh cuma middle spender. Wali, siapa yang enggak kenal lu, Wal, dunia persilan. Senjata lu yang 128G itu enggak bisa bunuh orang kan? Bisa. Enggak lah, kurang lah pastilah. Buat senjata spesial dia ya kan. Destroyer itu pakai kampak. Masa pakai pedang kecil? Destroyer nih, Bos. Ya, kembali ke style ya. Kan bisa ditutup senjata kan bisa ditutupin sekarang pakai avatar. Senangnya itu berarti lu nggak suka gambar avatarnya ya, avatar pedang. Damage lu kurang 30 kalau nggak pakai avatar gitu kan. Avatar yang mana? Ini nggak bisa wal. Gambarnya. Tapi emang Destro tuh keren pakai kampak gak sih? Udah selamatin ya? Iya. Iya aja Ler. Apa susahnya sih iya gitu kan? Udah dapet belum Wal? Kampaknya Wal? Kampaknya di mana ya? Apa ketemu? X Frontier di mana dapatnya? Kita lihat. Kok gua bukannya Red My Server kan buat RO ya? Apa namanya Silpandom? Itu karet pay server lo. Nah, buka senjata renegade weapon harusnya itu yang ini kita bentuk. Kok nggak ada ya? Oh, Fire Warlock sama. Kok dari Alka doang di sini? Nggak ada. Taruh di mana tuh nyimpan kampak? Item X. Namanya apa?
Wah, ada sih. Ada sih, gue cari Exploring Tier sini. Mana ya? Oh, udah dapet. Jangan dah, gue sekali impact mati, darah gue 8000 kali. Parah bener, tega bener dia. Di setrum, minta di setrum sama destroyer gitu. Nih gue setrum lu mati deh. Cerita. Meninggal gua. Cerita. Tapi ini, oh ini anak-anaknya Amos ya, di Parmena TV. Anaknya Amos lagi farming di ETP. Ketiga lagi susah. Tolong pak dipermudah pak. Saya mau ubah job aja menderita. Gue mau beli BP aja belum dikabulin ini. Mau beli battle pass aja belum dikabulin. Biniku. Nih, gue sekarang pemegang IGN si Montok. Oke loh. Ini dia. Wici. Tokil. Tokil. Wede. Mana senjatanya? Udah G. SPD. Tamengnya bikin RT. Mati Wal. Lu jangan gila Wal. Sekali setrum. Udah plus 10 rata. Wede. Dah tinggal main doang dah. Sampai. Dah gak wajib listrik. Aman. Bikin PLN sendiri Wal. Coba sini setrum. Apa itu? Songong deh sumpah aja. Gue jadi SMA, gue jadi ini aja dah ya. Jadi kan combo, aduh ini aja gua nggak naikin loh, ini aja gua nggak naikin nih. Iron Blood belum terkreset bodo amat ya, kita combo palcok biar naik. Mana sih lo? Bangsat. Lu berantem soal gede. Ekip normal sama XP udah. Apa kita nyari ini aja, nyari belingnya, nyari beling. Jangan ngarep kulit ke. Jadi beli aja kita. Oke.
Suruh dicobain lah. Iya, dia udah boleh skin tameng-tameng. Damage gua masuknya cuma 600 critical. BM gua juga ada, ntar jadi BM juga ada kecerot. Jadi SM apa lagi? Tapi minimal jadi SM itu bisa kabur ini, ngeblink ke momon. Habis ke setrum minimal kita bisa ngeblink ke momon tuh. Ini itu yang bakal gua lakuin. Kalau di combo sesama BM kan masih bisa kita bisa. Ya darah 30.000 mah. Dicetun sekali masih hidup ya. Cetuj der. Iya masih bisa kabur pakai blink. Momon. Habis itu kayak guardian. Ya dibaca apa itu men suruh kabur ke momon. Aduh, aduh. Ya, emang umumnya kita jadi jamet return. Oke. Karena tadi belum sempat kena setrum wali. Jadi berhubung udah mau jam 2 ya teman-teman, terima kasih ini udah yang mau mampir. Karena gua mau login RF. Persiapan Gikon, gua mau buka char picker gua banyak. Soalnya ya lumayan, satu Gikon itu ngedrop 10 ore itu jualnya sejutaan di sena kan, kalau pengepik dapet 3 kan 3 juta gitu, mengurangi farming 10 juta 20 juta cek apa di sena sehari ini ya, tapi nyari 20 juta di sena sehari itu cuma orang-orang kuat doang sih, gua kan lemah, nyarinya 3 juta oke, thank you banget teman-teman, terima kasih nih yang udah meramaikan. Thank you, wali sombong dia pamer-pamer XK tapi gak minjemin armor XK ke gua. Ini BT XK lah, pinjemin lah. Gak malu apa punya temen nih pakai buntut nih Devil Tail. Gak dapet gitu apa charter custom 10 juta dari Maman. Bisa kali digeser-geser. Maman masih main kagak itu. Aku sudah minta kadonya kayak hebat sebarang. Baru benar. Iya. Iya, mana cacar dia tuh? Mana orangnya awal? Kagak nongol-nongol. Parah bener dia. Sombong banget dia sekarang. Aduh, sedih. Yaudah, gitu aja. Thank you banget. Terima kasih. Jangan lupa buat di-like. Sebelum saya pamit ya, tolong banget teman-teman di like biar ada notifikasi lah dari gua kalau misalkan gua lem. Sekali lagi gua ucapin mohon maaf kalau misalkan gua dibelar ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Maka dari itu gua pamit undur diri, sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Gua cabut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap main Seal Online Return, happy. Mainlah. Semoga dapat cegelnya sekarang dipermudah lah, semoga doa aku denger biar nyari cegelnya gampang gitu ya, harga turun dikit gak apa-apa, nyari cegel tuh sehari 10 juta easy gitu terus jangan lupa main Reskora, karena Reskora butuh banyak banget petani, butuh Sena men, biar gua gajiannya di Sena aja. Terima kasih, thank you, dadah.